menduga, saya menduga ini ada intervensi, ya, ada intervensi penguasa yang ikut campur dalam permasalahan ini. Dan akhirnya jaksa tidak independen, alias buta, dan tuli. Dia tidak melihat fakta-fakta persidangan yang ada. Fakta yang kita hadirkan semua, saksi-saksi, tadi diadopsi semua sama jaksa. Tapi jaksa tidak clear, tidak independen, sehingga ada intervensi memberikan tuntutan yang berat kalau menurut saya. Gitu, itu intinya. Pak, jadi pernyataan mana yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang Bapak maksud? Fran Asisi itu saksi ahli dari kami tentang bahasa. Tapi keterangannya seperti yang dibacakan oleh jaksa itu bertolak belakang dengan fakta yang ada. Nanti kita bisa buktikan di pledoi kita, ya, di pembelaan kita. Makanya tunggu satu minggu lagi, kita juga punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!